Lagi di sini bersama Didi Lukisan. Di video kali ini saya mau bikin urak-arik telur spinasi. Tapi sebelum videonya lanjut, untuk teman-teman yang belum subscribe, subscribe dulu dan bunyikan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan dengan video-video baru dari saya. Nah, sekarang apa saja bahan-bahannya? Simak videonya sampai selesai. Nah, bahan-bahannya di sini ada 6 butir telur, 1 mangkok sayur bayam, 1 sendok teh garam masala, kunyit, bawang putih pudar, cabai pudar, jahe pudar, garam, dan 5 lembar daun jeruk purut, 2 butir bawang bombay, ini ada 3 tapi tidak saya pakai semuanya teman-teman, dan 1 ruas jahe yang nanti saya mau iris. Nah, yang pertama yang saya mau kerjakan, saya mau iris dulu bawang bombaynya. Urak-arik telur ini bisa dimakan dengan roti tawar ya teman-teman, atau dengan nasi bisa ya, apalagi anak-anak yang tidak suka makan sayur bayam ya. Jadi udah aja dibikin urak-arik begini aja pasti anak-anak suka. Jahenya saya tiris kecil. So teman-teman, nah di belakang saya sudah siapkan gorengan. Sekarang kita mulai dengan menumisnya. Nah teman-teman, ini sudah saya siapkan, kita kasih sedikit minyak untuk menumis, kira-kira 3 sendok makan. Sekarang kita tumis dulu bawang bombaynya dengan jahe yang tadi diiris, bawang bombay dengan jahe. Nah, tunggu sampai ini agak sedikit layu. Nah ini teman-teman nih, ini daun jeruk purut ya, yang tadi 3 lembar itu saya iris kecil biar wangi dan menambah rasanya lain kalau diiris. So, kita masukin kunyit, bubuk kunyit, dan bubuk cabai bubuk pedas nih, kalau kalian tidak suka pedas bisa dikurangi ya. Ini bawang putih pudernya, jahe pudernya juga. Kita aduk lagi. Nah, kalau teman-teman bingung mau sarapan dengan apa, bisa teman-teman bikin urak-alik telur begini. Bisa dimakan dengan roti, roti tawar yang agak asin-asin itu, bisa juga dengan nasi. Ini enak rasanya teman-teman. Nah, sekarang saya mau masukkan ini daun bayamnya ya. Daun bayam. Kita aduk lagi. Biarpun sarapan dengan urak-arik telur, tapi tetap ada sayurannya. Tapi sayuran sehat. Nah, sekarang ini bumbu garam masala ini. Kita aduk lagi. Ini resep yang sangat mudah sekali. Tidak membutuhkan waktu banyak.
Ini sudah layu, sekarang kita masukin satu persatu telurnya ya teman-teman. Ini bumbunya banyak karena telurnya juga banyak ya teman-teman. Kalau teman-teman bikin hanya 2 telur, bisa disesuaikan bumbunya ya, menurut selera masing-masing saja. Kita sekarang aduk lagi biar bumbunya semua merata juga dengan telurnya. Kita sekarang masukin ini garamnya. Garam juga menurut selera masing-masing. Jangan lupa dicuci rasa. Ini dengan resep ini ukuran garamnya 1/2 sendok teh saja sudah cukup ya teman-teman. Tapi kalau telurnya cuma 2 atau 3 disesuaikan saja. Nah, orak-alik telur spinasinya sudah selesai teman-teman. Sekarang tinggal sajikan. So teman-teman, orak-arik telur spinasinya sudah selesai. Ini dia hasilnya. Resep yang sangat sederhana, mudah untuk dibikinnya. Kalian pasti bisa untuk mencobanya. Nah, untuk resep selengkapnya, kalian bisa lihat di bawah deskripsi box atau di bawah judul. Semoga resep ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa kalau kalian suka dengan video ini, like, comment, dan subscribe. Dan di video ini hari ini, saya cuma dulu sampai di sini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.